بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba Pemirsa Telaga Inspirasi yang berbahagia Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan hidayahnya Salam salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, suatu kali ketika Nabi berada di masjid, ada seorang tamu, sahabat muhajirin. Kemudian dirasa tamu ini belum makan malam pada waktu itu, maka ketika diajak pulang untuk dijamu makan malam, tetapi tidak ada satupun istri Nabi yang punya persiapan makan malam untuk menjamu tamu Rasulullah. Ini, maka tamu ini kemudian diajak kembali oleh Nabi ke masjid, dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku." siapa di antara kalian yang sanggup menjamu tamu saya ini? Maka mengangkat tangan seorang sahabat yang bernama Abu Said Al Khudri namanya. Kemudian tamu ini dibawa pulang sampai di rumah. Abu Said Al Khudri menyampaikan pada istrinya, "Wahai istriku, adakah makan malam untuk menjamu tamu Rasulullah?" istrinya menjawab tidak ada kecuali satu porsi satu piring ini jatah anak kita yang sejak siang tadi belum makan maka Abu Said Al-Khudri mengatakan pada istrinya wahai istriku tolong tidurkan anakmu sampai tertidur sampai lupa makan malam maka ketika anaknya benar-benar tertidur Abu Said meletakkan satu porsi makanan itu di sebelah kanan, kemudian dia meletakkan piring kosong di meja sebelah kiri, kemudian lampu dimatikan. Kemudian dikatakan pada tamu itu, "Wahai tamu Rasulullah, silakan menikmati makan malam di rumahku. Aku akan menemani Anda makan malam." Tamu itu makan, pemirsa, tetapi... Abu Said pura-pura makan di piring kosong itu itu kan tidak kelihatan karena gelap lampu dimatikan peristiwa itu luar biasa terjadi malam itu esok paginya ketika Rasulullah sudah di masjid di soft pertama kelihatan Abu Said Al Khudri datang di depan pintu Nabi berlari menyambut Abu Said kemudian memegang tangannya Subhanallah kata Nabi Semalam ada dua hamba Allah Yang melakukan amal yang luar biasa Sampai Allah tersenyum melihatnya Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran Jadi peristiwa ini melatar belakangi Turunnya ayat Al-Quran dalam surat al hasyr Surat 59 ayat 9 Wa yuksiruna ala Walauka Mereka mengutamakan saudaranya muhajirin Padahal dirinya sendiri sangat membutuhkan Pemirsa sekalian yang budiman Peristiwa ini luar biasa Siapa yang mengajarkan Abu Said Al-Khudri punya empati yang luar biasa Kepada sahabat yang lain Sampai dia mengutamakan saudaranya sendiri padahal dirinya sangat membutuhkan. Ini adalah potret sahabat Nabi yang punya ikatan iman yang luar biasa dan itu diingat, diikat, maksud saya, di soft-soft masjid Nabi. Dan ini diikat oleh kekuatan-kekuatan uhuah, islamiyah yang ada di dalam masjid. Kisah ini harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membangun empati, membangun persaudaraan, membangun ukhuwah yang berbasis di masjid, dan itulah sebetulnya sumber kekuatan yang ada di kalangan umat Islam, yaitu kekuatan ukhuwah yang dibangun dari basis masjid, baik ketika sholat jamaah atau ketika melakukan kajian. Atau ketika ketemu di masjid, itu adalah sumber kekuatan. Demikian, bila Taufik walidayah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi